karena itu membentuk identitas mereka juga kan di masa-masa awal. Oke. Nah, saya membagi untuk menemukan corak itu saya membagi menjadi tiga. Yang pertama lewat sketsa, studi program diri dan model. Yang ketiga adalah studi lukisan. Nah, saya di bab 2 sebelum ngomongin cara bantu nanti ke bab 3 dan selanjutnya, saya mencoba mengeluarkan dulu, membandingkan dengan beberapa seniman seperti Cita Rizzi, Dr. Lubis, terus itu yang untuk sketsa maupun potret diri atau model, lalu yang lukisan ada Tata Gahar salah satu. Nah, itu untuk saya untuk membandingkan nanti di Sadar Bambu. Dan di Sadar Bambu juga sama, saya lewat studi sketsa lalu potret diri atau model dan juga lukisan. Nah, di dalam sketsa saya menemukan dua corak gaya sketsa yang itu saya tulis di situ. Dan itu menjadi sketsa corak Syahril dan Danarto dan sketsa corak Mulia Dewi dan Sunarto PR. Jadi tadi ini sandar, ini memang sandar. Dalam arti pengaruh antara senior dan junior itu atau saling mempengaruhi itu memang ada dan itu terlihat dari corak sketsanya. Nah, saya membagi dua itu karena mereka adalah Danarto, Mulia Dewi, Sunarto, itu orang-orang awal sampai nanti ke Syahril juga. Nah, itu turunannya yang saya nanti saya jelaskan itu menjadi generasi kedua seperti M. H. Iksan, lalu ada siapa lagi, Sumbono, PR, terus ada Isnaini MH, Indros. Nah, itu mereka terpengaruh dari itu. Nah, itu bisa dilihat dari sketsa dan saya lampirkan. Nah, di situ itu sama seperti halnya selama saya berurusan mencari ini juga banyak seniman-seniman yang mengatakan bahwa kalau ngomongin Sadar Bambu itu khas banget dari sini. Bahkan kalau mau itu kelihatan kalau lukisan itu pasti orang-orang Sadar Bambu. Ternyata saya memahaminya dari situ. Sketsa garis yang itu dibagi menjadi dua karakternya, nanti ada yang meniup dan yang ini sudah saya tulis semua di sini. Itu terus sampai ke nanti lukisan. Nah, lukisan di periode 59 sampai 69 itu beragam, ibaratnya beragam gaya itu ada. Dari abstrak ada realisme, dan itu realismenya mengarah ke realisme ekspresi. Maka saya di dalam kesimpulan bahwa di sini saya mengatakan bahwa praktek kesenian dari Sadar Bambu yang berupa dari yang lukisan sampai orang keliling sikap dan sebagainya itu adalah bentuk praktek dari pemikirannya Sujatmo. Nah, salah satu lewat corannya adalah realisme ekspresi yang sangat umum dan sangat populer ada di dalam anggota Sadar Bambu. Soal ini apa dalam lukisan. Makasih Mas Afif. Saya mungkin ingin menyambung sebelum nanti saya lepas satu pertanyaan terakhir untuk teman-teman. Pertanyaan dari Pak Syarum. Pascal. Tadi tentang gimana hubungan atau relasi antara Sadar Bambu dengan Lekra itu sendiri. Di sini disebutkan bahwa Sadar Bambu itu tidak memihak pada politik atau corak politik apapun. Dikatakan bahwa dia non-politikal, namun dari struktur keanggotaan dan lain-lain ada beberapa anggota yang dekat dengan mereka, bahkan Syahril menandatangani mani tebu.
mungkin pertanyaannya ketika Sanggar Mahmud bersikap non-politikal, tidak memiliki keberpihakan politik, lalu ideologi seperti apa yang beroperasi dalam tubuh Sanggar Bambu di 10 tahun periode awalnya? Contoh kasus adalah Syahril. Syahril itu menandatangani manifesto di tahun 1964. Ada ADART muncul yang salah satu pernyataannya adalah anggota Sanggar Bambu dilarang ikut kelompok lain. Nah, otomatis pada saya dia dicoret. Ternyata saya wawancara dengan salah satu yang tokoh yang secara awal masih berdiri dan masih hidup, tidak pernah ada pemecatan terhadap Syahril maupun anggota Sanggar Bambu lainnya. Nah, ini kembali saya memahami bahwa ini adalah sanggar yang berdasar adalah persahabatan kekeluargaan. Tapi memang kalau konflik ada, dan Syahril itu adalah salah satu anggota yang ikut UGU Jakarta. Jadi pernah ada konflik tahun 64 yang itu memunculkan nanti nama Sanggar Bambu dengan titik 59 itu untuk menyatakan Sanggar Bambu asli yang di Jogja, dan Sanggar Bambu Jakarta hanya menggunakan Sanggar Bambu Tok. Nah, sambung semua penulisan nama Sanggar Bambu itu sambung, dan itu semua tergabung kembali, berkumpul kembali, dan dihapusnya angka 59 di belakang itu di tahun 69 ketika peringatan 10 tahun ulang tahun dari Sanggar Bambu dengan surat terbuka, surat dari Pak Karto PR selaku ketua, dan momen itu Pak Karto PR turun jabatan dari ketua untuk tidak jadi ketua lagi. Itu. Nah, terkait ini apa? Nah, saya membacanya bahwa dari 10 tahun itu sampai ke peralihan di era Orde Lama ke Orde Baru, aku tadi menyebutkan bahwa ini, bahwa Sanggar Bambu ini membentuk arus di antara arus besar yang selama ini dikatakan arus besarnya adalah humanisme universal dan realisme sosialis. Ternyata ada arus yang yang dilakukan oleh Sanggar Bambu dan terbukti selama 10 tahun itu, yang itu adalah wujud praktek dari pemikirannya Sujatmoko, yaitu nasionalisme humanis. Itu kenapa salah satunya nanti adalah di dalam tahun-tahun 68-69 setelah Orde Lama mulai muncul, itu Sanggar Bambu adalah satu-satunya sanggar atau kelompok yang tersisa dari era Orde Lama, yang itu menjadi satu-satunya gerbong. Itu wujudnya lewat apa? Pameran bersama aksi Natal di Katedral Jakarta tahun 68 sampai 69, 68 Desember sampai Januari 69. Nah, itu wujud saya memahaminya sebagai akhirnya menjadi gerbong. Karena apa? Karena di dalam pameran tersebut Afandi ikut, terus Nasir ikut. Orang-orang yang tersisa dari era-era Orde Lama itu ikut pameran di situ, dan namanya tertulis, ada nama. Selain itu, di dalam internal Sanggar Bambu mulai muncul orang-orang baru yang masih sangat segar, seperti saya tadi katakan, Siti Adiyati yang saat itu mungkin masih SMA, SMA, Bonyong Hadi. Nah, itu. Jadi dari satu-satunya gerbong yang dia melewati peristiwa itu untuk menjembatani peristiwa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Itu dia, terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Tepukan sekali lagi untuk Mas Arif untuk penjelasannya yang lengkap, rigid ya. Sudah ujian Mas ya ini. Diujianin lagi ternyata. Ya, satu pertanyaan terakhir kalau ada dari teman-teman sebelum kita mengakhiri
diskusi sore hari ini. Ada dari sebelah kiri, depan, kanan. Bu, kita selesaikan saja atau ada? Oh iya, iya boleh. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Mas Arti, Mbak Putu, paparannya, dan terima kasih banyak untuk cerita-cerita dari para pelaku ya, generasi Sanggar Bambu yang masih aktif sampai sekarang dan yang meneruskan ini perjalanan panjang organisasi Sanggar Bambu yang memang bertahan selama beberapa dekade. Ini luar biasa. Dan dari paparan ini aku jadi belajar gimana caranya atau strategi Sanggar Bambu untuk bertahan dari dekade ke dekade. Ini kolek, salah satu kalau disebut sebutannya sekarang itu kolek. Ini Sanggar, sekarang kan kolek itu. Ini kolek yang eksis banget, sampai sekarang masih eksis dan melewati berapa presiden berarti kan. Dari bukunya Mas Atif ini jadi tahu gitu, oh strateginya ternyata seperti ini, kelenturannya seperti ini, dan seperti yang disinggung Mas Danang tadi kan, spiritualitas yang juga kuat, bahwa menempatkan Jakarta sebagai penyambung nafas, bukannya nafas, kemudian Jogja adalah jiwanya karena pusat apresiasinya dan pengabdian terhadap masyarakatnya berpusar atau berpusat di Jogja, dan tubuhnya di kota mana? Seluruh Indonesia tubuhnya, karena manifestasinya ingin bergerak kemari, bergerak kemana-mana. Dan kupikir itu udah terdengar spiritualis, dan gak heran kalau ternyata bisa se-eksis ini, karena memang sebutannya mungkin se-soul itu. Jadi terima kasih banyak, dan cerita-cerita ini betul-betul penting gitu, karena membicarakan sejarah kolektif memang udah ada beberapa buku yang menulis, tapi masih kurang dari cukup sih tentang sejarah komunitas seni di Indonesia. Kalau misalnya kita runut dari zaman Sanggar, itu memang masih banyak banget PR kita untuk mengumpulkan perjalanan dari sejarah Sanggar seni. Jadi itu sih tanggapanku dan apresiasi IFA untuk penulisan buku ini, dan juga apresiasi kita untuk Sanggar Bambu juga dan anggota-anggotanya yang sudah menghidupkan komunitas yang luar biasa ini. Dan mungkin pertanyaan terakhirnya justru untuk Putu ya. Karena kita jauh-jauh dari Bali. Ini kan kita belajar strategi bertahan dari segala ancaman dan tegangan politik. Putu juga bisa menceritakan nggak dari penelitian yang sedang dijalani, strategi yang sedang dijalani oleh komunitas ini untuk bertahan dari tegangan-tegangan entah sosial, politik dan zaman itu. Terima kasih. Masih Kak Bisis pertanyaannya, tapi singkat aja ya, soalnya kelompok seni yang begitu itu sebenarnya puncaknya di tahun 60-an. Terus seiring dengan pariwisata, jadi lama-lama terus pariwisata, terus sekarang pelukisnya pada bekerja sebagai driver, pemimpin, dan sebagainya. Jadi sudah tidak terlalu aktif lukis, memang masih ada, cuma bukan dalam bentuk Sanggar. Tapi kalau misalnya biasanya coraknya masih ketahuan. Jadi saya terinspirasi kalau Mas Arti penelitiannya mengenai corak, timbangan, bagaimana cara yang mungkin nanti bisa ngobrol lagi dengan itu. Masih di ini ya, menunggu ujian ya. Tidak bisa dipublikasikan sekarang. Mungkin nanti bisa dipakai ya setelah itu. Oke. Gimana? Moderator langsung ya. Jadi saya ada dua refleksi, tapi tak baca aja biar cepat gitu, singkat. Jadi refleksi yang pertama itu tentang kurun waktunya selama apa ya, refleksi mengenai buku itu, buku tulisan Mas Arti.
Bagi saya sudah jelas ada apropriasi politik di kelompok-kelompok sini untuk mendukung tujuan nasional. Itu kenyataannya memang pada saat itu ada poin identitas nasional yang memberikan kesempatan bagi negara untuk masuk ke dalam teritori kesenian ini dan menciptakan narasi hegemoni budaya serta menunjukkan rasa kekuatan terhadap identitas nasional sumbangannya itu. Jadi membentuk kategorisasi budaya Indonesia itu seperti apa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini menunjukkan betapa karya seni sebaliknya bukan entitas yang tertutup, berdiri sendiri, transenden atau transenden, tetapi merupakan produk dari praktik sejarah tertentu dan karenanya mengandung jejak gagasan, nilai, dan kondisi keberadaan kelompok-kelompok tersebut dan wakil-wakil mereka, khususnya para seniman. Terus refleksi kedua untuk yang saat ini, situasi kontemporer, sangat bangun di masa-masa awal 10 tahun awal itu memang berkelindan dengan perang ideologi sehingga harus memilih mau pakai jargon yang mana gitu mungkin, tapi kayak positioningnya harus jelas gitu. Nah, dari sana saya sangat bagi saya menarik sekali keputusan-keputusan yang berdampak ke positioning Sanggar Bambu hingga sekarang Sanggar Bambu dengan segala tantangannya bisa bertahan hingga saat ini. Mas Atif dengan pantas merangkum kayak 10 tahun awal kelahiran Sanggar Bambu dan ini merupakan catatan sejarah yang penting untuk kita pelajari bersama dan memberikan sumbangsih pada pendidikan khususnya sejarah seni rupa serta terakhir membantu memetakan Sanggar Bambu dalam konstelasi seni rupa Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Putu, terima kasih teman-teman Mbak Putu dan Mas Arif. Mas Arif, selamat untuk kelahiran bukunya. Perdana dari ini yang masih ada diskusinya di IFA. Terima kasih juga Mbak Putu, sukses untuk proyek tugas akhirnya juga. Semangat. Teman-teman yang hadir, terima kasih, saya mewakili keluarga besar IPA mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu hadir sore hari ini. Sampai jumpa lagi di acara diskusi di IPA selanjutnya. Selamat sore.